Ya, kalau saya pertama kali nonton Korea itu cuma gara-gara Vincent Go itu, gara-gara itu. Dia masih kerja apa mungkin? Gimana? Ya, dia ngefans banget. Saya, oh, iya. Saya. Bentar ya, saya kalau saya pertama kali nonton Korea itu cuma gara-gara Vincent Go itu, gara-gara di ini di apa harus nonton. Jadi ya yang talent Paula akhirnya seneng juga sih dari Korea. Tapi kalau dia kalau ketemu Sun Joo Ki apa itu kan ya gitu, itu dari hamil Kenzo, dari hamil Kenzo banget. Mungkin saya saat itu apa sih kak dengan itu? Aku suka lagi nonton Korea, cuman pas yang waktu mungkin bawaan hamil atau gimana ya, jadi waktu pas nari gitu tuh aku suka banget sama si Vincento itu. Dan aku juga nonton yang sebelumnya juga di Descendant of Busan juga nonton, jadi aku suka sikap aktornya. Berarti Mas Baim dipaksa nih untuk nonton juga? Enggak, keracunan suka juga. Menemani. Karena Vincento pertama kali apa? Apa namanya itu series Korea saya nonton yang lain. Oke. Mungkin mungkin ini jadi yang pertama kali ikut fan meeting dari Sun Joo Ki atau sebelumnya pernah? Pertama kali enggak pernah kan gini, makanya aku excited juga. Iya. Belum. Jam 1. Mungkin sedikit kemarin negara Arab yang lagi apa tuh banjir bandang di Arab Saudi. Kemarin kan Mas Baim kan habis umroh ya, mungkin bisa diceritakan gak sih pas di sana selama umroh kemarin? Pengalaman umroh kemarin seperti apa? Kita di sana itu fokus. Jadi saya itu di sana tuh sebenarnya dibilang sama travel, ya tapi tidak sama travel sebenarnya. Jadi kita private sama keluarga aja. Yang sebenarnya di sana memang mau sholat aja di kamar. Tidak ada yang berubah di mana, kayak apa sih, tempat kurma lah, apa segala semua, karena kita udah pernah. Jadi juga nggak ada, apa, saya mau mengikat kamera semua. Jadi sebenarnya pas sana 12 hari benar-benar sayangnya juga sebenarnya kirain kan bawa anak itu sebenarnya enak ya, tapi ternyata kita agak berhalangan kita hari ya. Karena bangunnya kiatu, kiatu malam itu sama banget, kita harus berjalan. Tapi di pagi-pagi. Tapi sekarang kan mungkin melihat arah sekarang kan lagi banjir bandang gini, melihatnya seperti apa mungkin? Turut prihatin, cuman kan cara detail siapa aja saya belum apa belum lihat ya. Cuman kalau bisa kerja, kita udah lihat dan terus Jalan Sukawa juga, Paula juga ke sana. Ya, kasihan benar-benar ya. Doa terbaik untuk mereka semua ya. Mungkin ada keinginan nggak sih Mas Baim untuk apa melihat ke Cianjur sendiri? Ntar lagi ya Mbak, ntar lagi ya. Lamaan.